Duhai bunga pujaan, kau bunga dahlia. Oh bunga kesayangan, kau bunga dahlia. Oh bunga. Lagi dengan Idol Fikri di sini. Kali ini kita bakal ngereaksiin video dari Grand Final Dangdut Academy 6 dan peserta pertama yang bakal kita reaksiin adalah Owan Bualemo nyanyiin lagu Bunga Dahlia. Langsung aja kita tontonin, gak usah panjang lebar, gak usah banyak bacot. Owan Bualemo, Bunga Dahlia. Aduh, cengkoknya. Ralnya oke banget, aku suka tembakan nadanya. Bungaku Dahlia. Karena ral ini kan penting banget buat kita tuh terkesan sama penyanyi yang nyanyiin lagu itu gitu kan. Jadi kita juga sebagai penyanyi harus bikin penonton-penonton itu kalau lihat kita tuh wow, suaranya oke ternyata gitu kan. Itulah kepentingan. Ulang. Kupingnya enggak enak ya Allah. Kenapa ini? Ulang yuk. Cut, ulang. Ral dulu kan lagu ini kan. Asik. Wow, aku bilangin Ralnya aja udah nyuri perhatian banget. Karena ral itu penting banget buat penyanyi. Karena dengan ral itu kita bisa mencuri perhatian penonton-penonton. Jadi mereka tuh dengar suara kita, oh ternyata suaranya keren gitu kan. Dan Owan bener banget semuanya. Nadanya aman banget. Starting pointnya juga bagus. Asik. Oh. Nyanyinya mengalun, enak banget, santai banget Owan nyanyinya. Dan cengkoknya, bunga, oh, bunga pujaan. Aduh, Owan. Aku suka banget Owan di sini nyanyinya. Enak banget, santai banget nyanyinya, benar-benar kayak nggak ada beban nyanyinya. Dan memang dari awal juga Owan ini selalu bernyanyi dengan ikhlas ya. Nggak pernah kedengeran kayak dia over PD, nggak ada over cengkok, nggak ada. Nyanyinya tuh benar-benar pas dan enak banget. Dan ini semuanya cengkoknya enak banget. Nah, satu lagi pas bagian oh bunga. Itu penting banget nih lagu ini.
Karena itu tuh part yang kayak racunnya tuh di situ tuh. Hai, senyumnya santai. Berasa kayak nggak ada tekanan dari grand final ini buat Owen bener-bener nyanyi, ya udah nyanyi gitu. Nggak ada kayak, aduh gue takut apa, gue liatin nih dari senyumnya, dari mimik wajahnya. Tenang dan santai banget. Oh. Enak tadi bagian datanglah ku menghampirinya. Gimana tadi tuh Owen tuh? Itu enak tuh, beneran enak banget. Rasanya endol, rasanya endol banget. Oh. Alunannya enak banget, bikin kita tuh kayak badannya goyang semuanya, nggak sadar tuh enak banget menikmati musik sama suaranya Owen. Oh. Banyak banget sih kejutan-kejutan Cengko yang dikasih sama Owen. Gila loh, ini lagu ini tuh memang dicengkokin memang enak banget ya. Karena tipe-tipe India-India gitu kan. Tapi ini Owen tuh cengkoknya tuh beda sama yang sering aku denger yang pernah nyanyiin lagu ini. Butuh endurance banget yang bagian oh bunga tadi agak panjang kan Owen kan, nafasnya panjang banget, endurance-nya bagus banget. Hey, ada kejutan apa ini ya? Kalau nyanyi tanpa kejutan tuh nggak seru, pasti ada kejutannya nih. Oh, gazal. Wow, pakai gazal. Wow. Enak banget. Wow. Aduh. Cengkoknya gila. Gila cengkoknya. Ini penyanyi nggak perlu teriak-teriak, tapi bikin kita tuh yang aduh, aduh, aduh. Hah, beneran enak banget Owen di sini nyanyiin lagu ini. Hai,
gak tahu nih ya siapa juaranya, tapi Owan nyanyiin lagu ini benar-benar bikin aku jatuh cinta beneran rasanya. Dengar suaranya dan nyampe banget rasa cintanya. Berapa kali pengulangan tadi kayaknya cengkoknya beda deh yang dilakuin sama Owan di lagu ini. Bener-bener cengkoknya tuh kayak natural keluar gitu aja, yang bukan dihafalin cengkoknya, jadi keluar-keluar gitu aja cengkoknya semuanya. Oh my gosh. Wow, improve-nya. Gila, improve-nya keren banget. Endurance-nya sih aku salut banget ini, nafas sama endurance-nya keren banget ini Owan. Oh. Wow. Standing ovation buat Owan. Bunga Dahlia ini udah lama banget gak aku dengerin di panggung kontes ya. Kalau gak salah tuh Faul kayaknya pernah nyanyiin lagu ini nih, Bunga Dahlia. Reza pernah nyanyiin lagu ini. Cuma ini Owan nyanyiin dengan versinya Owan sendiri, dengan cengkoknya Owan sendiri, dengan ciri khas-ciriasnya Owan. Bener-bener aku bilangin enak, rasanya juga enak banget. Bikin kita tuh dengerin tuh kayak, aduh gila ini enak banget. Nggak terlalu yang dibikin berlebihan, nggak terlalu dibikin apa ya, jedar dari awal. Tapi bener-bener santai banget lagunya dibikininnya. Bener-bener cengkoknya juga pas banget, nggak ada yang berlebihan semuanya. Nice banget Owan nyanyiin lagu. Kita lanjut lagi, habis ini ada siapa ya yang mau koreasinya? Banyak banget soalnya yang nyanyi di acara grand final kemarin. Novia-nya juga nyanyi kan, pasti karena salah satu grand finalis. Terus ada lagi senior-seniornya pada nyanyi semua. Aku nggak tahu nih bakal direaksiin atau enggak. Jadi buat kalian semuanya, kalau pengen nih artis atau idola kalian direaksiin, komen di bawah, bilang siapa yang mau direaksiin ya. Tapi sebelum komen, subrek dulu channel ini, loncengnya nyalain, dan share ke semua sosial media kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.